Selamat sore, saya ucapkan dari kawasan Lempuyangan. Sore ini waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. Jadi kabar ya, sore ini akan ada dua momen spesial, yaitu kereta api Logawa dan gaya baru Malam Selatan menggunakan lokomotif livery, bukan livery sih, menggunakan lokomotif X Sumatera. Yang pertama, kereta api Logawa kabarnya menggunakan lokomotif CC201 livery R&B Brumka CC201-8348, dan kereta api gaya baru Malam Selatan menggunakan lokomotif CC201-9212. Keduanya mantan lokomotif Sumatera dan memiliki ciri khas klakson baung. Saya menghenti kedua kereta itu, dan sambil menunggu kedua kereta itu tiba di Lempuyangan, kita akan melihat langsiran rangkaian Gajah Wong dulu yang baru saja tiba dari Jakarta sebagai KA138. Kereta api Gajah Wong melayani kelas eksekutif, ekonomi, dan kereta priority. Kereta api Logawa PLB 211A dari Jember tujuan Purwokerto dengan lokomotif livery R&B
livery merah biru perum khas CC201-8348 atau 201-129R. Persiapan Logawa berangkat Lempuyangan dengan lokomotif livery RNB. Pukul 16.25 Logawa berangkat Lempuyangan. Kereta api Logawa dengan lokomotif livery RNB CC201-8348 di Bandung Sidotopo. Tapi Logawa dengan lokomotif 201-129R livery RNB. Jalan-jalan lagi ke arah barat lagi ya teman-teman, akhirnya setelah sekian lama. Tadi masinisnya juga ramah banget nyapa. Persiapan kereta api Malabar PLB 7014A dari Bandung tujuan Malang, kelas ekonomi premium dan eksekutif.
Kereta api gaya baru Malam Selatan PLB105A dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Kereta api gaya baru sore ini menggunakan lokomotif spesial yaitu lokomotif CC2019212 di baru Cipinang, lokomotif X Sumatera. Nah, kereta api gaya baru ini juga merupakan kereta dengan kelas ekonomi new generation dan kelas eksekutif. Tapi gaya baru Malam Selatan 2019212 datang Lemuyangan. Gokil ya, itu ciri khas lokomotif Sumatera. Klaksonnya bong-bong. Selanjutnya ini ada kereta api terlangka di lintas Jogja Solo. Kereta api angkutan pupuk Cilacap Trans, relasi Cilacap Ceper pulang pergi. Kereta ini terhitung langka karena jalannya random, teman-teman. Kapan aja bisa jalan dan nggak nentu banget. Itu bisa jalan hari ini, bisa jalan hari Kamis, hari Jumat, atau hari apa. Dan sebulannya bisa jarang banget jalan. Tapi pupuk relasi CPR Cilacap dengan lokomotif 20659 berjalan langsung stasiun Lempuyangan.